Сабир ТВ. Datang dari laut, tiba di area tambatan pohon tumbang Satui Sungai Danau. Ini datang lagi persiapan mau sandarkan tongkang Bulesko 4 di pinggir sungai atau diikat ke pohon. Ini datang diatur kecepatan karena sebagaimana kita tahu tongkang itu tidak ada remnya. Jadi kapal depannya harus betul-betul komandannya itu punya perhitungan yang matang untuk memperhitungkan kecepatan, arah angin, arus, dan jarak sehingga aman dari tumpukan. Begitu. Inilah Tango Bravo MC-09 sedang menempatkan tongkang Bulesko 4 di area bawahnya tumbang Sungai Danau pada Juli 2016. Nah, ini tampak sudah mulai mengapung-apung Tango Bravo-nya di depan. Nampak telinga mulai menyendor, masih ada kecepatan majunya dari tongkang ini. Sementara tampak kapal asis atau ini kapal takut kayu warna hijau yang membantu untuk mendorong tongkangnya ke pinggir sungai untuk mendekatkan ke pantai. Begitu. Tampak tongkangnya mulai berhenti dan sepertinya memerlukan jarak maju lagi sedikit. Ini nampak tali mengencang. Tango Bravo-nya sepukul maju mesin untuk menggerakkan maju tongkang sedikit.
tampak tekdutnya mulai bergerak mundur. Sepertinya tongkang sudah posisi. Ini takbut ini pada saat mundur begini, betul-betul koordinasi antara orang yang di belakang yang dekat tali harus cekatan mengontrol tali dan mengamankan. Begitupun di atas untuk orang yang manuver harus mempercayakan di belakang, karena biasa yang di atas ini atau kapten pada umumnya yang manuver itu tidak melihat, hanya mempercayakan komunikasinya dari belakang. Begitupun orang yang dari tongkang. Coba mari kita lihat dalam gerak lambat seperti apa pergerakan dan kesiapan mundurnya kapal. Kita lihat gerbong pekerjaan kru di takbut untuk mengamankan tali di bagian belakang kapal. Tali ini disebut second towing, jadi tali towing kedua. Ini biasanya untuk tongkang 300 feet pada umumnya bisa 12 inch, atau kalau kapal-kapal yang transhipment kadang tali 10 inch. Jadi bisa dibayangkan bagaimana tali itu harus ditarik dengan cepat, dengan besarnya ya kurang lebih seperti betis ini. Jadi untuk bekerja di takbut memang banyak risiko dan banyak tenaga, namun ya begitu, uangnya pun untuk sebagian kapal ya lumayan bisa. Nah, kebanyakan orang yang maju sekolah itu dari, kalau yang dari umum naik ke 5, 4, 3 biasanya dari tempo berapa pada umumnya. Jadi jangan sepelekan, jangan remehkan dengan kecilnya bodi kapal, tapi lihat hasilnya. Jadi itu.
Nothing I can see is my own silhouette.